stroberi. Lumbung stroberi. Sudah nyampai lumbung stroberi Desa Pananrejo. Dokternya di sini, Mbak? Iya, Pak. Itu apa, Cus? Tiga. Ambil tiga. Untuk petik stroberi itu kita harus reservasi dulu, Pak. Jadi kalau semisal Bapak sudah reservasi dari jauh-jauh hari, kita bisa siapkan kebunnya dulu. Iya. Kebetulan hari ini sudah full reservasi. Iya. Kalau Bapak tetap mau masuk, kan sayang Bapaknya itu. Stroberinya sisa yang kecil-kecil. Iya, jadi dari Malang sini aja, Pak. Ini kan jalan-jalan aja sama penangkaran sama lumbung stroberinya. Iya, kalau mau petik, itu contohnya di sana, Pak. Nah, ini harga ini setengah kilo. Satu pek ini setengah kilo, 30 ya? Ini kayaknya yang jumbo, Ibu. Oh, itu yang jumbo. Berapa itu? Ini sudah pesanan, 30 ribu juga. Ini macam stroberi ini, guys. Besar-besar. Besar sekali. Cuma satu macam California. Iya. California aja. Setengah kilo 30.000. Ini ada lagu video. Iku lho foto gawe kuwi lho. Sik, tak video sik iki. Ndek kene? Kale Pak sinten, Pak? Pak Wijoyo. Pak Wijoyo. Ini kebun sendiri ya, Pak. Ya, ini habis dipanen, guys. Sudah enggak ada lagi. Untuk satu kilonya berapa, Pak? Satu kilonya kalau petik sendiri ya
60 ribu kalau enggak petik sendiri 30 satu kilo nggih. Oh nggih. Tuh bingung iki. Ta ono ndo petik ndo habis ndo. Loh habis di tuh. Diasakno. Oh, petik sing bagus lho mate. Lah. Ya namanya gampang ya gampang sulit ya gimana kan anu pokoknya buat nanti telat tuyo. Oh airnya ya pak, airnya semprotannya. Oh nah, dijamin ya, hasil ya pak, waktunya nyemprot dan nyemprot, waktunya nyiram harus disiram. Oh gitu. Yuk. Biasanya kan layu. Oh gitu. Iya. Layu sulit. Untuk tumbuhannya itu bertahan sampai berapa bulan pak? Berapa tahun? Kalau dulu ini kan masih sekarang ya. Saya nanam di mulsa ini. Kan dulu kan di polybag. Oh iya. Di polybag itu sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun ya pak bertahan. Sampai 6 tahun. Itu loh, itu sudah 5 tahun itu. Oh, ini, itu udah 5 tahun iya, guys. Iya, itu kan di sebelahnya pagar itu. Iya. Kalau untuk penanaman sendiri seperti ini berarti ya 6 tahun itu 5 tahunan. Wah. Ini tambah lama kan, ya. Kan musiman ini. Oh. Nanti kalau sudah kena hujan ya dap. Oh, berarti dibongkar. Dibongkar. Tapi kalau dari polybag sampai untuk di polybag sampai 6 tahun kalau ditanam seperti ya, ini musiman. Kalau musim ya musim ya. Hujan berarti harus ya. Oke Pak, mboten mawon, matur suwun ing Ngangkara.